Untuk mengawali aktivitas Anda, berikut kami sajikan informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur Selasa 20 September 2022. BMKG memperkirakan cuaca cerah dan berawan di seluruh wilayah Jawa Timur pada pagi hari. Sedangkan Lumajang diprediksi berawan tebal. Sementara pada siang hari, wilayah Jember dan Kabupaten Kediri akan dilanda hujan ringan. Adapun wilayah lainnya diperkirakan cerah berawan. Beranjak malam hari, awan tebal menyelimuti wilayah Lumajang, Trenggalek, dan Jember. Selama seharian, kota Surabaya tidak diguyur hujan. Kondisi tersebut tentu memicu panas menyengat. Adapun suhu di kota Surabaya selama seharian berada di angka 25 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 45-85%. Warga diimbau memakai tabir surya dan membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 20 September 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.